Rupiah. Jadi BCA-nya jatuh, ini harus diamankan. Kalau nggak ntar dicomot sama Colius, dikonekin ya ke Play Store, Play Store Samsung Galaxy A52s 5G Colius. Makanya, kantongin nih udah aman guys. Kali ini kita udah lihat juga persebaran hero dari Aura Fire, energy impact-nya udah mulai dikeluarkan terus aja ke Facehugger, di follow dengan Godiva di sana, tapi masih bisa mundur ke belakang Colius. Masih bisa kabur begitu saja, walaupun di Towner-nya akhirnya berhasil didapatkan oleh seorang... bukan Hai. Kirain Hai tadi ya, karena tadi retribution-nya juga sempat dipakai sama Hai, ternyata masih belum on point. Ya, mainin sama Moreno ternyata dari mid lanernya Quake 4099 ternyata segmen club. Link. Gugun. Ya ampun bikin panik ya Colius langsung jantungan, hampir jadi kena gebok Keira tadi di jab kan dimajuin ke depan. Untungnya dia masih bisa finish points dulu ke tembok dan langsung pulang begitu saja. Oke, agak terhambat tentunya ya untuk pergerakan XP dari seorang Link sendiri karena nggak on time untuk mengamankan orange buff-nya, sedangkan dari hike-nya sendiri dia udah mulai melalang buana ke area jungle bawah dan mulai akan memberikan bola bantuan ke area bawah, memberikan poking damage tentunya dan memberikan efek ganking ke area Beatrix yang sedang ditemani oleh Estes di bottom lane, Colius. Karena ini benar-benar combo GBGB-an tapi waduh langsung special migration-nya ke arah depan sana. Untungnya tadi langsung cepat keluar dari area rumputan. Itu kalau enggak, kalau dibikin lompat otomatis apa ya, seenggaknya bisa terkena crowd control walaupun belum level 4, belum ada pilot requirement. Tapi dari Keira yang mencoba untuk disamperin sama Yam was left. Terjadi one fight situation, Flicker, Dwarf Dragon juga dikeluarkan menuju ke arah tembok. Ternyata tapi follow up dari seorang Hai, mencoba untuk masuk membackup seorang Keira. Untungnya mereka berdua masih bisa selamat. Yes, masih bisa selamat, udah bola bantuan yang datang juga energy impact. Dan bahkan kalipun Godiva berhasil mengisir satu poin kingnya. Kali ini kita bisa lihat juga di mana dari Godiva dan kawan-kawan gak mau terlalu over commit juga ke arah Yam was left. Masih dibiarkan berdiri di area sana, Colius. Karena Tartalnya juga menjadi kesempatan untuk tim Aura Fire mendapatkannya. Tapi dari tadi juga sang Windclaw dikeluarkan menuju ke arah Godiva. Untungnya Godiva mencoba untuk lompat dengan special migration-nya, tapi masih bisa dihindari sama Cecilia. Yap, benar sekali. Sejauh ini Frostblood-nya diamankan oleh Aura Fire, Tartalnya pun diamankan oleh Hai. Kali ini Godiva coba untuk mundur ke belakang. Gugun masih sibuk untuk ngambil purple buff-nya terlebih dahulu. Kita lihat juga 1v1 situation antara Keira yang low HP harus berhati-hati karena ada satu poin dikeluarkan, tapi yang buas left berhasil ngamanin satu poin kill di area top lane. Terlalu berani sih tadi dari Keira, membuat dia di solo kill. Itu merupakan hal yang merugikan banget karena dia bakal langsung ketinggalan satu wave. Kelihatan dari Yam, dia langsung bisa mengamankan dan abis itu dia bakal bisa langsung melakukan rotasi. Sedangkan di area mid lane ini bisa kita lihat nih, dari teman-teman Aura Fire terlihat bermain tidak seagresif biasanya ya. Mungkin karena dari Hayabusa yang digunakan oleh Hai juga harus melakukan farming terlebih dahulu. Tapi special migration dilompatin begitu saja. Aduh Kels, dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Bahkan Shadow Kiru juga dilepaskan. Tapi Hexas langsung mundur ke arah belakang. Yes, untung masih ada flicker. Masih bisa flicker ke arah belakang terlebih dahulu. Bahkan masih sempat nuklokan spray down. Kalaupun Kabuki harus mundur ke arah belakang karena udah ada Hasashi di sana yang memberikan bola bantuan. Sengit close dikeluarkan. Hai coba untuk memberikan bola bantuan dengan memberikan deny ke arah Shadow Kiru. Tapi gak bisa mengenai ke area Hai. Dan bahkan satu hero dari Aura Fire pun harus ditumbangkan, Kabuki harus hilang, Colius. Sedangkan di arah top lane ini dari seorang Gugun udah berani untuk melakukan invasi nih ke jungle yang dimiliki oleh Aura. Karena memang dari tadi terlihat Aura Fire bergeraknya menuju ke area bottom. Special migration. Bahkan Moreno gak bisa ngapa-ngapain lagi dan dia juga langsung tershutdown begitu saja. Wow, Facehugger penempatan posisinya baik banget sih. Dia duet dengan Godiva di sana dan langsung bisa ngamanin satu point kill lagi kali ini. Kita bisa lihat di mana point of view Keira masih bersama Yam was left, masih berisi keras untuk bisa memenangkan lane-nya. Meanwhile di area bottom lane, aduh coba untuk mulai melihat Gugun saja memberikan bala bantuan ke area gold dan juga junglernya agar tidak ada pangguan yang berarti dari anak Aura Fire. Bahkan Keira kali ini udah mulai coba untuk melakukan cutting terhadap wave minion. Ada nggak adanya observasi dari Equate 4099 membuat mereka kehilangan turtle yang kedua kali ini, Colius. Langsung diambil sama Hai, itu yang bakal ngebuat Hai-nya nanti bakal lebih pede lagi ketika masuk TP ya. Karena dengan buff turtle otomatis dia mendapatkan absorb ability tambahan atau dia defensive tambahan biar dia nggak gampang untuk di crowd control. Tapi memang dari Kabuki itu sendiri terlihat bermain dengan santai aja dan kayaknya Kabuki bakal sadar Gugun sedang mencoba untuk mencuri orange buff. Benar banget, tentunya Gugun karena udah kehilangan objektifnya ya. Dia coba untuk mengamankan satu objektif milik Aura Fire, tapi Tempest Blade langsung dikeluarkan gitu saja. Namun masih ada Vince Boys membuat Kabuki nggak berhasil mengamankan satu point kill. Bahkan kali pun kita bisa lihat di mana Hexas di area bawah berhasil mendorong wave minion dan bahkan mendorong wave minion untuk
bisa mengambil satu outer turret HP yang ada di area bottom lane Koleos. Yap, tapi Orange Buff-nya tercuri ya berarti tadi ya, berhasil diamankan. Dari Yam Waslev masih terjadi 1v1 situation bersama dengan Keira, sang jagoan kungfu melawan jagoan tinju. Itu masih belum berakhir juga ya. Benar sekali, Chogo cekan dari Hike di sana hanya untuk memberikan jalan terhadap wave mini-nya, tapi di sini Weishager membuka satu buah Fated Ice Ring, dibuka Godiva coba untuk memberikan bel bantuan yang sedemikian karya. Hexas pun mundur ke belakang terlebih dahulu dan hanya bisa merelakan satu outer turret pertama mereka diambil begitu saja oleh Aura Fire Koleos. Lumayan untuk bikin mereka at least menang satu objektif, tapi at least dari mereka juga mencoba untuk bergerak ke area beta. Tapi Wave Dragon juga dikeluarkan hanya untuk mengusir seorang Keira. Gugun pun belum mau komit ke arah Keira karena yang dia tahu dengan kena outstrike Keira itu bakal membuat dia terhenti. Facehugger datang mencoba untuk nge-backup dari Yam juga langsung mundur ke arah belakang. Yes, mundur ke belakang terlebih dahulu, nggak mau overcommit, hanya memberikan jalan terhadap wave minionnya. Tapi kali ini Quad Shadow itu begitu saja oleh Hike, bahkan kali ini pun mereka sudah mulai overcommit karena yang buat lebar kan. Kita bisa lihat juga di mana Facehugger membuka satu buah Fated Ace Strike, satu poin kill berhasil diamankan, bahkan Cecilia-nya pun nggak mau maju ke arah depan, nggak mau memberikan bala bantuan dan juga nggak mau mengambil resiko tentunya Koleos. Oh, tapi Hike masih mau maju ke depan sana. Estas langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang. Aduh, Kas dengan satu bardara terakhir dia mencoba untuk bertahan karena dari seorang Godiva mencoba untuk masuk, tapi masih ada Blessing of the Moon Goddess yang bisa langsung memulihkan darahnya. Meanwhile di area bottom lane kali ini Kabuki coba untuk mulai memberikan distract dan satu buah Black Dragon Form, tapi sayang sekali outer turret-nya nggak bisa ditahan. Tapi kali ini Kabuki berhasil menembakkan Hexas. Gugun pun harus mundur ke belakang terlebih dahulu karena nggak mau mengambil resiko. Udah ada Facehugger juga yang memberikan bola bantuan buat Gugun. Prefer untuk recall ke belakang terlebih dahulu Koleos. Karena kalau sampai terlalu dikomit, mungkin tadi Facehugger-nya malah bisa ter-takedown ya Pia. Iya. Karena off position, tapi dari arah top lane at least sudah mulai diamankan juga membuat Yam Waslev. Kalau dia main terlalu jauh, dia harus mulai hati-hati. Keira yang mencoba untuk datang ke area orange buff, mau tidak mau mundur karena melihat tiga hero yang ada di sana. Tapi Turtle berhasil diamankan oleh seorang Lord High. Yes, Turtle yang ketiga kali, namun nggak ada kompensasi ketika mereka kehilangan tiga objektif Turtle. Mereka hanya berhasil mengambil satu outer turret aja yang ada di area bawah kali ini. Bahkan kita bisa lihat juga kali ini tanah dari Aura Fire, mereka melakukan rotasi ke area lain. Meanwhile Gugun berhasil melakukan split push di area top lane tanpa sengetahuan hero-hero dari Aura Fire Koleos. Ini bakal menjadi bencana sih karena Aura Fire perlahan tapi pasti berhasil mendapatkan objektifnya, berhasil mendapatkan temponya. Benar. Dan tentu saja itu perbedaan dari Gold tidak terlalu beda jauh 3000, tapi Feather Airstrike mencoba untuk menghajar ke arah depan sana. Yam, dia masih terlalu tebal hanya untuk mengusir minion biar cepat habis, dan Aura Fire mendapatkan tempo untuk masuk ke outer middle turret. Sedangkan Kabuki dari bawah Kabukinya mencoba untuk colek-colek saja, tapi belum mau ada inisiasi. Yes, kita bisa lihat juga wave minion penunjang pergerakan Aura Fire pun langsung dibersihkan dengan sangat baik. Kali ini Dragon Tail dibuka oleh Kabuki, udah ada yang Waslev juga, mulai commercial diberikan ke arah yang Waslev kali ini. Udah ada Janet Kudu juga Dragon datang ke Dwarf Dragon, tapi gak ada follow up yang dikeluarkan. Membuat Facehugger yang langsung membuka satu buff Fated Ace Strike, namun Aquid 1419 dan Prefer untuk mundur ke belakang, gak mau memfollow up lebih jauh lagi terkait team fight yang sedang dibuka oleh Facehugger di area mid lane. Itu bagus banget sih, memang Shunpo dari seorang Yam Waslev ya. Tadi kalau sebenarnya Shunpo-nya itu momennya nggak tepat, dia bakal langsung terkena special migration. Shadow tapi Kiru, Shadow Kiru mulai dikeluarkan, tapi masih ada Blessing of the Moon Goddess dari seorang Estus yang digunakan oleh Yam Waslev. Yang belum banget, tapi ternyata dia malah mengantarkan nyawanya Feather Airstrike menuju ke arah seorang Estus. Langsung mundur terbirit-birit ke belakang sana. Dan Gugun yang ada di depan langsung memotong minion supaya teman-teman dari Aura Fire tidak berhasil untuk mendapatkan middle of the turret. Lah dikeluarkan tentu saja untuk melakukan dinaik kecepatan tangan Gugun, buat Gugun pun berhasil hilang dari cekaman dua hero Aura Fire Black Dragon Form. Dibuka begitu saja untuk mencari informasi. Hike kali ini coba untuk mulai mengamankan Rokursha dari Equate 1419, dan bahkan kita bisa lihat juga Godiva. Hanya bayangan saja yang berhasil diambil HP-nya wave minion. Menunjang pergerakan Aura Fire sudah mulai memasuki outer turret tier kedua di area top lane. Ini dia Lord Kame by Samsung Galaxy A52S5G. Sudah mulai muncul ke arah line of dawn, which is ini adalah Lord yang pertama Koleos. Lord yang pertama yang harusnya dari Aura Fire juga udah mulai melakukan setup ya. Dimana dari Hike juga ingin mengamankan dulu, tapi oh my god, Feather Airstrike-nya benar-benar on point, membuat dari seorang Gugun harus tumbang. Dan juga seorang Keira membuat knockout strike ke arah depan sana, berbuy one bersama Yam Waslev. Tapi Wave Dragon juga dilakukan begitu saja. Coba di spray ke arah Keira dengan satu barat terakhir, dia masih bisa flick out. Dan Lord-nya malah berhasil didapat oleh seorang High Spacial Legation-nya, kena connect ke arah Hexas, walaupun Godiva harus tumbang. What a great sacrifice yang dikeluarkan oleh seorang Godiva dan juga Keira. Lord-nya berhasil diamankan begitu saja. Facehugger masih sempat membuka satu buah Feather Airstrike, dan bahkan kali ini pun Wings by Wings langsung dikeluarkan
dikeluarkan begitu saja. Moss Left udah mulai coba untuk maju ke depan. Kabuki mengobrak-abrik lane adalah satu buah Black Dragon Form, tapi kali ini pun high. Udah mulai coba untuk memberikan serangan balik ke area Moss Left ke depan sana. Kira harus mundur ke belakang terlebih dahulu, nggak boleh greedy melihat HP yang low di area depan sana. Nggak mau terlalu overcommit juga, Kira prefer untuk mundur ke area belakang Kogus. Iya, yang ditakutin kalau terlihat overcommit ketika ada Lord kayak gini tuh bakal bayang, tapi linknya dari Gugun mencoba untuk menusuk ke arah Kira. Tapi Kira masih cukup tebal dengan skill pasif yang dimiliki oleh Pakito, yaitu memberikan absorb ability ketika stack-nya penuh dan digunakan skill point-nya ya, skill-nya gitu kan. Benar. Kita lihat Lord-nya mulai bergerak ke area bottom lane, walaupun ini Lord yang belum di-enhance, tapak terlihat Aura Fire mencoba untuk membentuk pas spam Lord. Dan dari Quake 4099, mereka juga mencoba untuk melakukan defensive dari tiga hero sekaligus, terutama dengan Nani Assassin. Bad impact-nya makin lama bakal semakin sakit. Benar sekali, ini harus mulai diperuntukkan tentunya untuk resort skill Aura Fire ke area Cecilian, karena yang Moss Left langsung mudah mulai diketahui juga ancang-ancang untuk menculik ke arah hero-hero dari Aura Fire. Facehugger buka satu buff Faded Ace Strike, gak ada hero-hero dari Aqua 49 yang masuk, tapi single ghost-nya sendiri dua hero, Devin Kreator, dan bahkan satu hero hike-nya harus hilang kali ini. Serangan balik diberikan oleh Aqua 4099, Godiva mundur dan Black Dragon Form yang dikeluarkan Kabuki pun berhasil menyelamatkan dirinya. Kali ini empat hero tersisa, wave minion penunjang pergerakan Aqua 4099 mulai memasuki. Ada serangan balik dari Aura Fire membuatkan hasil di mana? Kali ini udah ada dua hero yang hilang. Looking for more, Kira gak boleh greedy, mundur ke belakang terlebih dahulu. God Kalius. Gadi fast the day sih. Wow. Special Migration sama Violet Requiem langsung dapetin dua. Itu udah untung banget membuat Equid 4099 yang harusnya bisa mendapatkan tempo untuk maju ke arah depan, kali ini dia langsung mundur ke arah belakang. Padahal gitu. Dia low HP loh Kolius, iya. Gak banyak orang yang mau commit loh, dia bener-bener kalkulasinya luar biasa sekali Kolius. Oh my god sih, tapi keren banget memang nih, lihat nih, Gadivanya memang low HP. Segitu. Dia dengan special migration mencoba untuk mundur kan, dari Gugun pun dia gak jadi nih dengan Deviant Sword-nya. Tapi Gadiva dia balik lagi, masuk dari rumput kanan sana, dia bener-bener nungguin banget, emang dasar penghuni rumputan Land of Dawn, tapi tiba-tiba nahi numpuk tiga hero, dilopatin dua, dihasut. Dia juga dengan Violet Requiem itu yang ngebuat Gadiva sih timingnya on point banget sih. Nah ini nih, kesinambungan hero-heronya Aura Fire tuh membuahkan hasil. Gak banyak orang untuk mengkalkulasikan timing dengan low HP maju ke depan tuh selalu bagus loh. Dan ini gak gagal banget di mana Aura Fire ketika mereka kehilangan hike, mereka mampu memberikan serangan baliknya. Kali ini pun Lord yang pertama masih belum bisa memberikan perubahan di mana Equate 14 masih bisa bertahan. Kali ini pun udah ada Shadow Kira juga dikeluarkan di follow up. Dengan ada satu buah Faded Ice Rake di Gugur, harus mundur ke belakang. Kali ini Vince Boys ke area depan, kita bisa lihat juga langsung kalau dengan satu buah Black Dragon Form yang dibuka oleh seorang Kabuki. Kita bisa lihat di mana Kira udah memberikan distraction supaya Moss Left gak bisa join the fight. Kali ini pun Equate 4099 masih belum mau maju ke depan Kolius. Yoi, karena resource banyak terbuang, tapi knockout strike-nya bagus banget karena dua hero sekaligus. Masih ada Blessing of the Moon, Goddess mencoba untuk melakukan defensive, tapi Feather Airstrike ke arah belakang sakit banget. Winter masih ada Tancheon. Winter Tancheon freestyle dulu bos, tapi dua yang terakhir juga dari Yap mulai dikeluarkan. Moreno-nya tumbang, dari Kira juga harus tumbang, satu tuker satu, tapi Violet Requiem-nya. Wow. Dan mungkin masih didapatkan seorang Kexas walaupun belum ada yang tumbang, darahnya udah berada sekarang. Kabuki. Sama Kabuki, tapi triple kill bahkan didapatkan oleh seorang Hexas. Oke, Hexas gak mau terlalu lebih, gak mau lebih juga dia prefer untuk mundur ke belakang terlebih dahulu setelah berhasil mengambil tiga nyawa dari Aura Fire. Aura Fire pun mereka sudah kehilangan tiga hero-nya, kurangan quantity, mereka juga riset mundur, hike butuh item juga, butuh gold juga, Divine Glaive. Sudah mulai dikantongnya oleh seorang Godiva kali ini, Kolius. Kolius menjadi anak selatan dulu, jujurly, jujurly. Lihat dari Hexas yang tadi mendapatkan free space, ini menjadi keuntungan bagi Equate 4099. Karena memang playstyle dari seorang Beatrix itu memang harus seperti itu. Dimana dia tuh harus benar-benar menjaga jaraknya sambil melakukan kiting. Tarik ulur, jangan sampai mau terlalu commit sih. Iya sih, dan ini yang diperuntukkan, diperlihatkan juga oleh Beatrix dari Hexas ya. Dia mengantongi 5 point kill, 2 kali terpick off dan 2 kali assist sejauh ini. Dan kita lihat juga ada special migration dan juga magic rook yang dikeluarkan oleh Godiva kali ini. Coba untuk mundur dengan konsilnya. Masih bisa mendinai pergerakan dari Equate 4099. Nah sejauh ini Faded Ice Strike dibuka oleh Facehugger hanya untuk memukul mundur hero-hero dari Equate 4099 Kolius. Karena di area bottom lane juga Link-nya mencoba untuk melakukan split push nih. Ini yang membuat fokus dari High harus sedikit tarik, tapi 1v1 situation terjadi walaupun masih ada Quad Shadow, sehingga High lebih memilih untuk mundur karena terlalu berbahaya jika 1v1 situation bersama dengan Gugun, dan Gugun pun berhasil untuk mendapatkan inner bottom turret-nya. Yes, kali ini udah hilang. Gugun pun gak mau lebih, dia mundur ke belakang terlebih dahulu. Lu gak mau ngambil resiko juga. Kita udah bisa lihat Lord yang kedua, which is Lord yang sudah terenhance di menit ke-14 muncul di Land of Dawn. Masih belum adanya poking ke area Lord tersebut, masih belum ada hero yang ingin memancing keributan di area sana. Sama-sama coba untuk manage
Wave Mini terlebih dahulu sebelum nantinya akan lebih fokus lagi ke area Lord yang akan muncul dan akan dipoking oleh kedua tim kali ini, Kolius. Karena memang ketika mau setup Lord, mereka harus benar-benar dalam posisi yang standby. Kalau sampai, maksudnya dalam safety juga. Kalau dari item message juga bisa kita lihat dari Hayabusa, War X, Melovic Roar, Blade of Despair. Ditambah lagi Endless Battle sudah diamankan oleh seorang Hayabusa. Tapi Hai, coba untuk maju dengan Quad Shadow-nya hanya untuk ngecek position aja di mana Equid 4099 berada. Tapi Lord-nya langsung dihajar saja, bahkan langsung berhasil didapatkan oleh seorang Aura. Apakah mereka bakal mau commit? Ternyata tidak. Mereka lebih memilih untuk bersabar pulang dulu ke arah belakang sana menunggu Lord yang terhormat. Iya. Yes, benar banget, tentunya mereka coba untuk biarin dan kasih jalan ke area Lord yang akan berjalan ke area bawah kali ini sambil memikirkan setup team fight yang nantinya akan mereka terapkan di area lane up-nya Equate 1499. Begitu pun juga dengan Equate 1499 yang sedang memikirkan setup apa yang akan diberikan, tentunya mengenai defense mechanism dan serangan balik yang nantinya akan mereka lihat dan akan mereka terima dari Aura Fire, Kolius. Yo, ini memang dari Godivine dari tadi ngeselin sih. Kalau sampai Equate 1499 mereka bermain secara menempel, otomatis Godiva sih bakal langsung menggunakan Violet Requiem dan langsung dihajar begitu saja sih. Makanya harus benar-benar dari hal positioning harus mereka jaga dengan baik dan harus cari tahu kira-kira di mana Godiva berada, karena kalau enggak dia bakal memberikan happy birthday. Yes, itu untuk winning conditionnya Equate 1499 tentunya, karena kali ini pun alter terakhir keduanya udah mulai diambil begitu saja lah. High Lord-nya dibiarkan begitu saja, tapi kali ini face hugger. Oke, helikopter dari Gugun langsung jadi parakopter. Wow, kita bisa lihat itu yang kita bicarakan juga dengan Kolius, di mana Kabuki langsung buka satu buah Black Dragon Form kali ini porak-porak lane up dari Equate 1499. Semua inner battle-nya hilang begitu saja, menyisakan base turret-nya. Tidak, ada wave minion penunjang pergerakan Aura Fire. Mereka prefer untuk setup mundur sambil menunggu wave minion mereka yang sedang dalam perjalanan, Kolius. Aduh, emang jadi helikopter tuh udah paling gak enak ya, Pi. Ya. Karena tadi Gugun yang lagi mengong-mengong, tiba-tiba di happy birthday jadi helikopter. Tapi dari Kairam coba untuk masuk, masih ada Blessing of the Moon. Gak ada sayangnya. Dari Godiva belum berhasil membuat dari seorang Beatrix menjadi helikopternya. Sangwing Cloud Connect malah ternyata Godiva harus ditumbangkan. Hai, dia langsung lari berusaha untuk mundur ke arah belakang, tapi yang Wasleaf mencoba untuk maju ke arah depan sana. Masih ada Dragon Form, berusaha untuk berputar-putar di atas langit walaupun seorang Kairam dengan kena outstrike yang menghambat dua hero sekaligus. Gugum coba untuk datang tapi tidak ada purple buff. Dia energinya sangat-sangat terbatas. Oke, empat hero Aura Fire masih bisa menahan gempuran yang diberikan dari lima hero Equate 1499 yang mampu menerapkan defense mechanism yang cantik, walaupun tadi kita bisa lihat dari magic special migration dan juga magic requiem dikeluarkan oleh Godiva on point banget ke area Link. Tapi balik lagi, mereka masih bisa menahan dari Lord yang berjalan, bahkan juga masih bisa menahan gempuran yang diberikan. Kita bisa lihat juga di sini di mana anak dari Equate 1499 sudah mulai memberikan kerusuhan ke area outer turret tier kedua di area top lane. Black Dragon Form dibuka begitu saja kali ini seorang Kabuki mengobrak-abrik lane up dari Equate 1499. Bahkan Cecilia-nya berhasil ditumbangkan. Aduh, Kels kali menjadi korban selanjutnya. Shutdown berhasil diterapkan. Double kill untuk Kira kali ini. Looking for more. Udah ada satu buah Fatal Strike di pop-up juga. Dua hero tersisa. Kabuki berhasil mengambil satu point kill yang was masih sempat membuka satu buat The Wave Dragon hanya untuk berikan distraction. Tidak ada wave minion. Runjang pergerakan Aura Fire kali ini membuat Equate 1499 masih bisa buying time. Tapi this is it. It will be disaster for Equate 1499 karena udah ada satu wave minion yang masuk ke area base target Equate 1499. Gak adanya perlawanan yang berarti kali ini karena Kabuki sudah mulai membuka Black Dragon Form. Wipe out. Gak ada penjagaan membuat Aura Fire take the game yang pertama, Kolius. Wow. Permainan yang amat sangat disiplin dari Aura Fire membuat dia take the game one. Ini benar-benar menjadi momentum untuk melihat bahwa Aura Fire masih